dengan berputaran waktu selama 7 hari bermula daripada Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6 hari ini untuk urusanmu, keperluanmu, bisnismu, politikmu, ekonomimu, keperluan yang anda perlukan. Apakah dengan politiknya, apakah dengan ekonominya, apakah dengan urusannya, apakah dengan keperluannya, silakan saja. Habiskan saja waktu yang 6 hari tersebut itu keperluan masing-masing sesuai dengan tuntutan waktu dan juga dengan tuntutan tempat dan juga sesuai dengan keperluan kita sehari-hari. Namun untuk hari yang berikutnya adalah hari Jumat yang datangnya hanya sekali dalam seminggu seibul ayyam imam ibul muslimin merupakan 20 hari dan lebaran kepada kaum muslimun, itu tidak semajarnya kalau sampai dengan perputaran hari yang 6 hari, perputaran waktu yang 6 hari menghakis dan juga menyita berbuang waktu dan kesempatan untuk kita berhubungnya kepada Allah dan Ta'ala, yang sehingga dengan hari Jumat yang kita terhakis untuk keperluan-keperluan yang kita perlukan. Takkan dengan kita tidak bersikap adil dan bijak dengan diri pribadi kita masing-masing, takkan tidak cukup untuk urusan dan keperluan yang kita perlukan selama 6 hari yang pertama. Di saat dengan kita menjalankan pada hari yang ketujuh, sepatu dan selanjutnya lah dengan kemuliaan waktunya, detik-detiknya, dan juga dengan saat-saat istijabah bisa lebih banyaknya aktivitas ibadah, amalan, dikir, rasmi, tahmin, nakmin, dan patut untuk kita laksanakan di sepanjang berputaran waktu selama 24 jam di sepanjang hari dan malam hari Jumat. Jadi misalnya katakan saja kalau kita datang ke masjid ini pada pukul 1, tepat pada pukul 1 menjelang ada Jumat di rumah tangga, Allahu Akbar, kira-kira dalam 17 menit ke depan. Itu kalau kita mengamalkan salah satu daripada tuntutan hari, tuntutan waktu yang itu merupakan keperluan kita masing-masing pada kita kembali nanti, yang tua, yang muda, yang maju usianya, yang berkesibukan, yang bersantai, yang sedar dan tidak sedar, yang memerintah, yang diperintah, mati pun tidak ada yang terkecuali semuanya akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kalau seandainya yang 17 menit daripada sekarang kita ambil musaf, kita ambil doa, terus kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajah. Ini dengan surah Kahfi insyaallah akan memakan waktu tidak kurang daripada dalam 20 ke 25 menit. Habis waktu kita di masjid yang hanya untuk membaca surah Kahfi saja, belum dengan yasinnya, belum dengan waqiahnya, belum dengan tabaraknya, belum dengan dukanya. Tak ada waktu untuk kita tengok Facebook, tak ada waktu untuk kita minta grup masa, tak ada waktu untuk kita berkomunikasi dengan dunia luar. Cukup sudah dengan dunia luar 6 hari yang lalu. Jangan kita hakis detik-detik waktu kita dengan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang lebih mulia daripada hari Jumat. Semuanya risau, semuanya takut, semuanya bimbang. Sebab pada hari Jumat sabda Nabi akan berlakunya hari kiamat. Agar bagaimana dengan kita tahu diri itu dengan parti keadilan atau juga dengan bendera keadilan ada di samping menyamping kita. Cobalah dengan kita bersikap adil dan bijaksana dengan diri pribadi kita masing-masing. Bahkan tidak cukup untuk Facebook, untuk handphone, untuk dunia, untuk politik, untuk keluarga, untuk urusan, untuk pasar, untuk duit, untuk harta, dan juga untuk hal-hal yang seumpamanya. Bahkan tidak cukup 6 hari yang lalu, sehingga sampai kita sita detik-detik waktu kita pada waktu kita di rumah Allah, sampai tadar untuk kita beristighfar, sampai tadar untuk kita berzikir, sampai tadar untuk kita membaca, sampai tadar untuk kita bertafakur. Loh, sejenak kemana dalam sepanjang minggu kaki lebih banyak kita langkahkan? Renung sejenak, apa yang lebih banyak dilihat, apa yang lebih banyak disebut, apa yang lebih banyak dibaca, apa yang lebih banyak kita
pastikan apa yang lebih banyak kita renungkan, kemana detik-detik waktu kita, pastikan badan kita berada di mana saja sejak pada 6 hari yang lalu. Apakah lebih banyak di masjid, lebih banyak untuk bersilaturahmi, untuk ilmu, untuk agama, untuk masa depan kita masing-masing, atau juga sebaliknya. Insya Allah dengan jawaban yang sebaliknya, mungkin kalau dengan seniman lebih banyak dengan perkelimannya, lebih banyak dengan hiburannya, lebih banyak dengan tontonannya. Kalau dengan seumpama petani, lebih banyak detik-detik waktunya dengan pertanian. Kalau ternyata dengan salah seorang koplat, lebih banyak dengan urusan industri, dengan dunia dan juga dengan keuangan. Maka agar berputaran seminggu dalam putaran waktu yang berlangsung, 4 minggu dalam putaran 1 bulan, 12 bulan dalam putaran 1 tahun, ada saat-saat waktu yang tidak dijumpai oleh urusan dunia. Detik-detik waktu kita dengan Allah, seperti pada waktu kita berbulan madu atau bermalam, malam pertama dan istri kita, kita letakkan stekan di luar, tolong tenang, jangan diganggu. Ada apa kira-kira konsep yang seperti itu? Pada waktu kita datang ke masjid, kita melangkahkan dari kita ke rumah Allah Jalla wa'ala, taklah ada sembarang gambar yang mengganggu. Apakah yang namanya kereta, yang namanya pesawat, yang namanya akhbar, yang namanya politik, yang namanya majalah, yang namanya handphone, yang namanya Facebook, yang namanya grup WhatsApp, yang namanya SMS, itu semuanya sudah kita layan dengan waktu yang lebih daripada cukup. Nah, berapa banyak kita, lebih banyak kita mensubscribe handphone daripada kita membuka lembaran Al-Quran, lembaran hadis, lembaran kitab Allah, atau juga kitab-kitab yang membicarakan tentang masa depan hidup dan juga tentang kesudahannya masing-masing. Lebih banyak kita berbuang-buang yang kalau pada itu dipaparkan perbuangan kita, mungkin belum tentu ada separuhnya yang menegakkan hati dan juga yang membutuhkan kita kalau pada itu kita kembali. Langkah-langkah kita lebih banyak kita langkahkan kepada bergerak, kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, tapi juga tidak sedikit yang langkahnya dalam bentuk sukan, yang langkahnya dalam bentuk olahraga. Bukan tidak boleh, kita hanya ingin memberikan tuntutan daripada hati, memberikan tuntutan daripada rohani, seperti dengan jasmani kita, kita berikan haknya secara sepenuhnya, cukup mata dengan tidurnya, cukup anggota dengan rehatnya, cukup anggota dengan santainya, cukup anggota mata dengan tontonannya, cukup tangan dengan segala kebutuhan dan juga dengan kesibukannya. Tapi apakah kira-kira tercukupkan rohaninya? Kalau kita hitung-hitung dalam perputaran 24 jam, lama mana kita di masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah? Kalau kita kerjakan sembahyang di waktu secara berjamaah pun, paling terambil daripada kita tidak lebih daripada dalam 2 jam setengah, itu daripada 24 jam. Lebih banyak kita tidur, lebih banyak kita makan, lebih banyak kita dengan urusan yang masing-masing. Maka dengan demikian, mudah-mudahan untuk ke depan dan juga untuk selama-lamanya, setelah kita langkahkan kaki kanan kita menuju masjid dengan iringan rumah Allah, Allahummaghfirli dzunubi waqtahli apa rahmatik, ya Allah ampunkan dosa kesalahanku dan berikan, bukakan pintu-pintu gerbang rahmatmu selebar-lebarnya. Pastikan pakaiannya, tangannya, matanya, telinganya, hidungnya, kakinya, anggotanya, hatinya, pikirannya, perasaannya, satu persatu itu menjadi arkan, menjadi rukun, satu persatu menjadi anggota dan juga menjadi staf atau juga menjadi kumpulan, satu persatu daripada bagian-bagian yang kita sebutkan tadi itu menjadi perayu yang melamar untuk kita mendapatkan dua perkara daripada Allah. Yang pertama, ighfirli dzunubi, ampunkan dosa kesalahanku. Apakah kira-kira yang dibaca itu akan membawa kita kepada keampunan? Apakah yang diusap itu akan membawa kita kepada keampunan? Apakah yang dilang itu akan membawa kita kepada keampunan? Apakah yang dipakai itu akan membawa kita kepada rahmat? Apakah duduk kita duduk seseorang yang mengharapkan rahmat dan maghfirah? Apakah keberadaan kita beretikat di rumah Allah dengan pakaian yang serba kemas dan rapi? Pasti dan pasti sudah dapat kita pastikan tak duduk yang macam itulah yang selayaknya untuk kita mendapatkan juara. Duduk yang seperti itulah yang selayaknya untuk kita mendapatkan tatapan
pengawasan dan rito daripada Allah Jalla wa'ala, bukan duduk yang menyenang. Jangankan di sisi Allah, depan makhluk pun duduk menyenang, duduk santai, hujurkan kaki itu tidak patut dan juga tidak layak. Bagaimana kalau pada waktu yang kita layan, yang kita hadap, yang kita harap dan juga yang kita mohon rahmat dan maghfirahnya Sang Pencipta yang mengetahui segala sesuatu yang terlintas di dalam benak hati kita masing-masing, tidak melayan kita secara zahir, tapi melayan kita dengan niat-niat yang kita niatkan, dengan pikiran yang bergelora dan juga dengan rencana, juga dengan cadangan yang ada pada diri pribadi kita masing-masing. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Maha mengetahui tentang pengkhianatan mata memandang dan juga sesuatu yang terhasia di dalam hati. Kita usahakan dengan perputaran waktu 24 jam, 12 jam dengan malam harinya, 12 jam dengan siang harinya, yang dengan perputaran waktu tersebut, kalau kita tidak menyibukkan diri kita dengan amal ibadah seperti sembahyang, seperti puasa, seperti zikir, tasbih, tahmid dan takbir, pastikan detik-detik waktu yang 24 jam tersebut itu kita berada pada posisi yang betul, berada pada posisi yang benar, berada pada suasana dan keadaan yang dengan berputaran waktunya dia akan membawa kita kepada penghujung hari Jumat, dia akan membawa kita kepada penghujung hari sebentar lagi matahari hari Jumat 1439 yang bertepatan dengan bulan Rajab yang akan berakhir, dan ini tidak akan kembali. Tidak akan ada yang namanya dua kali Jumat dalam seumur hidup. Jumatan yang hari ini lain dengan Jumatan pada bulan yang lalu atau pada minggu yang lalu, dan juga lain dengan Jumatan pada minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang kita sudah berada di bulan Syaban. Sedangkan dengan yang hari ini kita berada di penghujung daripada bulan Rajab. Mungkin tarikh yang berbeda, mungkin juga dengan bulan yang berbeda. Tidak pernah terulang dua kali dalam kehidupan kita. Bukan hanya dengan hari Jumat saja, begitulah juga dengan hari-hari kita lainnya. Kita menghalang kepada yang lebih, kita mengarah kepada penghujung, kita menuju kepada kesudahan yang mengakhiri segala-galanya. Detik-detik waktu kita sangat-sangat terhad dan terbatas. Jadi hari Jumat sepatutnya dengan kita luangkan secara khusus isyarat daripada hadis, isyarat daripada Quran, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', apabila kamu disuruh, apabila disuruhkan nudiya lis-salati dengan sembahyang, apabila adzan Jumat dikumandangkan fas'au. Allah tak kata datanglah kamu, Allah tak kata perkenankanlah seruan, tapi is'au lari, bergegarlah kamu untuk memenuhi seruan Allah Jalla wa'ala. Jadi bukan santai, bukan setakat dengan kita disuruh bergegaslah kamu, pas'au ila dzikrillah untuk memenuhi surat Allah Jalla wa'ala. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli cendolnya. Di sini banyak restoran Padang, restoran Ustaminan, tinggalkan restorannya, tinggalkan cendolnya, tinggalkan pisang gorengnya, tinggalkan transaksinya, tinggalkan hutinya, tinggalkan amanah bergabung, tinggalkan amanahnya, tinggalkan orangnya, tinggalkan semuanya. Tiga saja yang berpilih nanti pada 9 hari bulan yang akan datang. Tinggalkan untuk kesemuanya. Sedangkan kita tahu tentang akad jual beli al-baik, akad jual beli dengan jual belilah kekayaannya, dengan jual belilah keuntungannya, dengan jual belilah pembangunannya. Ayo kira-kira sebutkan yang mana satu yang boleh luput daripada transaksi jual beli. Ini dengan kipasnya, dengan lampunya, dengan kubahnya, dengan ekornya, dengan sound systemnya, dan juga dengan keramiknya, dengan catnya, dengan kapetnya, semuanya itu daripada akan jual beli. Sawit ditanam untuk dijual, getah ditanam untuk dijual, petrol untuk dijual, KLCC itu juga daripada apa-apa saja. KLCC daripada petrol itu juga untuk dijual, airport apa yang dijual, pengkhidmatannya, layanannya, semuanya dijual, semuanya untuk mendapatkan keuntungan.
persenjataannya dijual, kapal armada-armada lautnya untuk dijual, transportasi udara, daratan, lautan pun juga untuk dijual. Kekayaan yang kita miliki sekarang boleh dipastikan 96% itu daripada transaksi jual beli. Tinggalkan transaksi jual beli ila dzikrillah untuk kamu memenuhi seruan Allah Jalla wa'ala wa darul baik. Jadi kalau dengan seumpama yang paling menentukan dalam kehidupan kita di dunia itu adalah jual beli, keuntungannya dengan jual beli, kekayaannya dengan jual beli, kemodernannya dengan jual beli, kemajuannya dengan jual beli, kecanggihannya dengan jual beli, itu Allah perintahkan untuk kita meninggalkannya. Takkan kita tidak mampu untuk meninggalkan grup WhatsApp. Takkan kita tidak mampu untuk meninggalkan beberapa pelanggan untuk beli cendol. Sebab sekarang orang lagi ramai nih. Masih ada lagi yang belanja beratur. Beli apa? Beli cendol. Cendol apa? Cendol makan. Ya Allah, nantilah beli cendol rebus atau cendol goreng. Takkan kita nanti idau jadi sholat pada tuat berkumandang. Maka dengan kita diperintahkan untuk kita hadir di samping hari Jumat ada tidak kurang daripada dalam 40 khususnya 40 amalan yang patut untuk kita amalkan. Seperti tadi sudah saya sebutkan surah-surah yang patut untuk kita baca. Apakah sudah dibaca dengan yasinnya sehingga nampak kita keluarkan waktu, kita miskrek, kita tengok screen handphone, usap-usap silbi, gabar dan sebagainya, balas lagi dengan grup pasaga, balas lagi masuk dalam Facebook. Seperti kita punya waktu banyak, punya kelebihan waktu, sehingga kita sia-siakan sebagainya untuk hal-hal yang seperti itu. Sudah dibacakah dengan surah Yasinnya, dengan surah Kahfinya, potong kuku pada hari Jumat, cabut bulu ketiak juga pada Jumat, berpakaian serba putih pun juga digalakkan pada hari Jumat. Jangan orang mati yang dikapan dengan kain putih, tapi ternyata dengan kita yang hidup tidak bernasib baik, tidak bernasib lebih baik daripada orang yang meninggal. Yang walaupun yang meninggal dunia itu hijau, tetap kain kafannya putih. Yang meninggal itu cacing, tetap kain kafannya putih. Yang meninggal itu oranye, tetap kain kafannya putih. Yang meninggal itu merah hamro, tetap kain kafannya pun juga putih. Luar biasa. Mencumana kain kapan yang dikuasai mati tadi itu putih secara aturan sunnah, tapi ternyata dengan kita yang hidup tuh, kalau dengan kita sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan kita tidak menggunakan black top yang ditetapkan oleh pihak syarikat. Jadi kalau seandainya Asia perempuannya pramugarinya merah, kalau seandainya dengan mas ada pakainya macam kain batik, kalau dengan CMB ada warnanya, kalau dengan Petronas hijau, kalau dengan Shell kuning, itu kita pakai. Nah, kenapa kita tidak gunakan bahasa yang sama yang pada itu dengan kita memenuhi seruan Allah, ingin yang lebih lengkap 3 menit, ingin yang lebih sempurna, ingin yang lebih bagus, ingin yang lebih ideal untuk menjadi tamu Allah. Bukan tiap hari, sekali dalam seminggu saja, yang daripada isyarat hadis dan ayat yang kita kemandangkan tadi itu memberikan satu maklumat, memberikan satu kepahaman. Hari Jumat harus berbeda dengan hari-hari yang lain, malam Jumat harus berbeda dengan malam-malam yang lain. Ada riwayat yang menyatakan atau ulasan daripada ulama yang menggalakkan untuk kita bersama istri di sepanjang minggu, tak ada, hanya adanya pada hari Jumat, supaya kita boleh meluangkan, mengkonsentrasikan pikiran agar kita tidak kepikiran dengan urusan hubungan intim pada waktu kita ada di masjid. Ulama mengatakan sunat dengan setakat dibolehkan, sunat dengan susah buat apa? Bahasa kasar, buat proyek pada siang dan juga pada malam. Apakah itu tidak mengundang pertanyaan kepada kita? Oh iya, disuruh untuk buat proyek pada malam dan juga pada siang harinya. Mandi dan memandikan bahasa hadis, berpakaian serba putih, berwangi-wangian, kemudian juga mandi, potong kuku, cabut bulu kutnya, cukur bulu keluar yang ada di sekitar kemaluan. Ini semuanya peringatan
daripada agama, peringatan daripada hukum, agar dengan kita mampu untuk membeda-bedakan antara hari Jumat dengan hari-hari yang lain, agar dengan kita mampu untuk meningkatkan kualiti keimanan dan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab akan tertunjang dan akan semakin cepat dan laju kita menuju Allah. Itu dikenakan kena faktor usia, dikenakan kena faktor jamaahnya, dikenakan kena faktor tempatnya, dikenakan kena faktor waktu dan kesempatannya. Waktunya pada waktu yang paling mulia, tempatnya pada tempat yang paling mulia, ibadahnya dengan ibadah yang paling mulia, kumpulannya semuanya berkumpul, meninggalkan segala-galanya, wadarul baik, hanya semata-mata untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk semuanya dan juga secara pribadi, kepada diri pribadi saya sendiri, kita kiai, kita tuh guru, kita babak, kita tuh orang, kita tansri, kita datuk, kita maulana, kita sesiapa saja. Pada waktu kita dipanggil untuk datang ke masjid, pada waktu kita diberikan topik hidayah untuk kita melaksanakan sunnah yang berjamaah, pada waktu kita menjadi tetamu Allah, bukan menjadi tetamu istana, bukan juga menjadi tetamu makhluk, tapi kita menjadi tetamu sang pencipta kita semuanya, menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala, yang kita mohon pada waktu kita datang kemari. Jelas dan pasti tidak ada orang datang ke masjid untuk dapat duit, tidak ada orang datang ke masjid untuk dapat proyek, tidak ada masuk waktu, tidak ada orang datang ke masjid untuk mendapatkan jabatan. Semuanya yang kita dapatkan di rumah ini, tempat ini, untuk kita mendapatkan rahmat dan mampilah. Maka semua hal-hal yang boleh menyekat kita daripada rahmat, yang boleh menjauhkan kita daripada mampilah, itu tidak tinggalkan untuk sementara waktu. Fokus hanya untuk berzikir, hanya untuk mengingat Allah, hanya untuk bertafakur, untuk memuhasabah diri. Kalau kita berzikir, kalau kita bertasbih sesuai dengan tuntutannya, mungkin baru dalam 10% saja daripada tuntutan hari Jumat yang boleh terlaksana. Maka tidak akan ada waktu, tidak akan ada waktu yang tersisa untuk kita berkomunikasi dengan makhluk atau untuk kita subscribe handphone yang memang betul-betul mengganggu kemudian dan pendekatan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Hadza wabillahi taufiq, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.